Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi. Pada video ini kita akan belajar bagaimana menambahkan swap file di Ubuntu Server 2004. Sebelumnya, apakah itu swap? Swap itu adalah space di hard disk kita atau storage kita yang kita gunakan sebagai secondary memory, sebagai memory tambahan ya. Jika memory real kita atau memory yang terpasang di virtual machine kita itu penuh. Nah, biasanya ketika RAM fisik kita penuh, maka Linux akan memindahkan page-page atau proses-proses yang tidak sedang berjalan itu ke swap memory atau swap space ya. Jadi swap space ini diambil dari physical hard disk kita. Biasanya saat Ubuntu server ini ya, kita buat di virtual machine, baik itu biasanya di lokal atau misalnya di cloud, di AWS atau di DigitalOcean, itu biasanya swap filenya masih kosong atau belum ada ya. Maka kita akan buat swap file di Ubuntu server yang sudah kita buat. Ini Ubuntu 2004 ya. Oke, kita akan remote ke servernya. Ya, kita sudah terhubung dengan servernya. Sebelumnya ada sedikit semacam apa ya, saran rekomendasi berapa sih ukuran dari swap file yang harus kita buat. Nah, pertama biasanya untuk yang RAM-nya lebih kurang dari 2 GB itu sebaiknya jumlah swap-nya adalah 2 kali dari RAM-nya. Misalnya RAM-nya 1 GB, maka swap file-nya 2 GB. Kemudian yang kedua, jika RAM-nya dari 2 sampai 8 GB ya, sebaiknya disarankan ukuran swap filenya adalah sama dengan ukuran RAM-nya. Misalnya RAM-nya 2 atau 3, maka swap-nya juga 2 dan 3 mengikuti RAM fisiknya. Begitu juga untuk yang RAM yang lebih dari 8 GB, ini yang ketiga ya, paling tidak ukuran swap filenya itu adalah 4 GB atau 4 GB ke atas. Untuk membuat swap file ini, kita akan menggunakan perintah utility dd ya, sudo dd, kemudian kita cek storage-nya kosong dari swap file, maka kita buat ukurannya count 2048 ya untuk 2 GB. PS-nya 1 mega. Kemudian kita enter. Oke, sudah dibuat 2 GB ya. Sekarang kita cek dulu dari swap filenya. Ya, ada 2 GB dari swap filenya. Selanjutnya kita akan CH mode atau ganti mode dari filenya ke 600 supaya user biasa itu tidak bisa menulis atau membaca sistem yang ada di swap file atau file yang ada di swap filenya. Sudo CH mode 600 swap file. Jadi hanya user rootnya yang bisa ya. Selanjutnya kita akan buat swap areanya dengan mkswap ya.
swab, kemudian nama swab file kita. Oke, sudah dibuat swabnya dengan UID ini. Bisa kita mengaktifkan swabnya dengan swab on, kemudian swab file. Kemudian untuk supaya swab file kita ini aktif saat Ubuntu kita running atau start, maka kita menambahkan di etc fs tabnya. Kita tambahkan ini untuk root ya. Kita tambahkan satu record untuk swap file kita. Swap file, kemudian IP-nya swap. Equal 0 dan 0. Oke. Dan execute D2, kemudian WQ untuk menyimpan. Bisa kita cek dengan swap on show. Lihatnya ada swap kita 2 GB, dan bisa kita cek juga dengan perintah free ya. Kita sudah punya swap 2 GB. Kemudian kita juga bisa melakukan jadi kernel Linux ini itu akan ada pengaturan atau adjustment seberapa sering sih sistem Linux akan menggunakan swap space-nya. Nah, itu bisa kita cek di get, kemudian di proc sys /vm/swapiness. Nah, di sini kelihatan sekitar 60. Berarti 60 adalah cukup sering ya, artinya ketika RAM fisik kita sudah hampir penuh, maka berangsur-angsur sebagian dari prosesnya akan dipindahkan ke swap filenya. Juga bisa kita atur untuk di server production itu untuk berapa persen untuk menggunakan, misalnya untuk swap ini, karena kan di production mungkin memorinya lebih besar dan kita tidak ingin prosesnya menjadi lambat karena semuanya diproses di swap file kita atau memori tambahan dari swap file kita. Maka kita bisa rubah dengan sistem CTL ya, sysctl, kemudian vm.swapiness-nya menjadi misalnya 20 atau 30. Ya, nolnya dari 0, nilainya dari rank 0 sampai dengan 100. Nah, kalau seperti ini maka penggunaan swap filenya akan lebih, prioritasnya lebih sedikit, sekitar 20. Jadi mungkin sebagian besar atau 80%-nya itu akan menggunakan RAM yang ada di servernya, tidak menggunakan swap filenya, sehingga proses di server menjadi lebih cepat. Oke, itu bagaimana cara kita menambahkan swap filenya. Bisa kita cek juga dengan htop sekarang ya, kita juga sudah punya swap file ukurannya 2 GB. Selanjutnya kita akan coba juga bagaimana untuk menghapus swap file ini, sehingga kita mungkin suatu saat kita tidak memerlukan lagi karena RAM-nya sudah cukup besar. Maka kita bisa hapus dengan swap off dari swap filenya. Nah, swap off-nya akan menghapus itu. Kemudian juga kita hapus di fs tab-nya, supaya tidak di-load saat nanti kita restart atau kita matikan servernya kemudian kita hidupkan. Kemudian kita hapus storage yang sudah kita alokasikan untuk swap file. Jadi
nanti bisa kita cek dengan hardtop lagi, sudah 0 GB, dengan free juga ya, sudah tidak ada. Oke, demikian bagaimana kita menambahkan swap file di Ubuntu server 2004 dan juga melakukan beberapa konfigurasi untuk lokal maupun production dari prioritas penggunaan swap filenya, dan kita juga menunjukkan bagaimana menghapus atau mendelete swap file yang sudah kita buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.